Kembali lagi di Tonight Show. Dan malam hari ini kita akan bermain di Tonight Sketsa. Saya akan membacakan sebuah cerita. Di suatu taman seorang lelaki menanti kekasihnya. Mereka janjian untuk bertemu. Sang lelaki mulai gelisah karena kekasihnya tak kunjung datang. Seperti apa jalan ceritanya? Kekasih yang menunggu kedatangan kekasihnya tersebut. Langsung saja kita lihat di Tonight Sketsa. Terima kasih. Hei, ini bukan acara lawak. Ini drama romantis, bro. Kamu sedang menunggu kekasih ya? Oke. Mas gak masuk angin itu ya, Mas? Enggak ya, Mbak. Nek. Kemudian datanglah seorang ibu dengan anaknya yang sedang menjual kue. Tapi lelaki itu menolak dengan kesal. Lelaki itu mengusir ibu dan anak pedagang kue. Kue, kan, kue, kue. Di rotian. Anda jual apa? Karuena, kue. Di rotian. Kalau boleh tahu, ini ngapain kerjaannya? Saya bantuin ibu saya, Pak. Ya kayak gitu ngomong kuenya juga kayak tadi dong, coba. Karuena, kue. Di rotina. Oh, udah latihan ya. Sang ibu yang melihat laki-laki tua bangka. Gak usah ngomongin tua bangkanya. Laki-laki yang sedang termenung menanyakan, ada apa gerangan sendirian di taman? Lagi apa? Lagi merenung, nung. Merenungi apa? Kita ngomongin ini sampai subuh. Oh ya, Den? Iya. Aden, kenapa kelihatannya lagi susah? Mukanya juga susah ya, Den ya? Cuaca dingin sekali, Mbak. Saya lagi membutuhkan pacar saya yang tidak kunjung datang juga. Oh, lagi nungguin pacarnya. Iya. Ya? Dari saya tidak mau kue dan saya tidak suka kehadiran kalian di sini. Kalian bisa pergi dulu nggak? Enggak, biar kan laku. Ya, menunggu juga kan butuh tenaga. Iya. Jadi siapa tahu ini bisa. Enggak, saya nggak mau makan kue Anda, kue Anda tidak enak. Oh ya udah, yuk pulang. Keluar! Ini kan taman datanglah umum, pengamen yang bernyanyi mencoba menghibur laki-laki berwaju yellow tersebut. Mas, saya namain ya, Mas. Ya, saya bawain lagu Sui Calomain, boleh, Mas? Boleh. Kok nadanya gak enak? Kayak ada yang janggal gitu. Harusnya kan tenen. Kan ini emang lagunya Welcome to the Jungle. Bukan janggal. Oh. Tapi kan Sui Calomain, coba lagi. Gak enak. Coba ceritain dulu ya. Bagus. Lain kali jangan kesini lagi ya. Bukan pengamen. Kan yang pesenan ada. Saya cuma ngajarin. Ya kan nyampe juga pengamen. She got smile and it seems to me. Ah, suaranya fals sekali. Mbak bisa main gitar gak becus. Keluar kamu! Sang lelaki itu pun meminta lagu EDM kepada pengamen tersebut. EDM dong, Mas. Kan sama aja, bedanya apaan? Ntar di remix sama Adi. Gak usah. Dipa Barus. Gak usah, keluar sana. Akhirnya datanglah sang wanita kekasih pujaan hati dari sang lelaki. Mereka ingin membicarakan hal serius tentang rencana pernikahan mereka. Abah. Kok Abah sih? Kan gue pacar lu. Gue manggilnya Abah sih. Jam berapa ini? Ya aku cuma telat 10 menit. 10 menit buat aku itu kan tetap aja. Time is money, time is love. Waktu adalah cinta. Ya kamu mau nikahin aku gak sih sebenarnya? Kamu mau nikah kapan? Ya aku sih pengen secepatnya ya. Aku tidak mau membeli kucing dalam karung. Hah? Maksudnya? Ya aku harus tahu keluarga kamu seperti apa. Kamu bisa menerima keluarga aku atau enggak? Selama ini kan aku kayak selalu terima keluarga kamu gitu. Kamu mau enggak nerima ya, ibu keluarga dan adik kamu? Aku? Kalau keluarga kamu ya aku sih menerima apa adanya ya. Jujur aja, aku ini orang yang sangat terbuka. Datanglah sang ibu penjual kue bersama anaknya. Serta juga, beserta anaknya. Si wanita muda itu tiba-tiba langsung salim kepada
Hei! Sang ibu penjual kue. Saya udah bilang, jangan di sini saya menunggu pacar saya. Keluar! Keluar kuenya, sana! Kuenya, kue. Nadanya sama kayak pengamen tadi. Jangan-jangan. Ya? Jangan-jangan istrinya. Keluar kalian! Hah? Keluar! Oke. Okay. Ibu! Anakku? Adik, ya ampun Nik, adik, aku udah lama banget ketemu sama adik dan ibuku. Tiada lah. Boleh diulang lagi nggak hari kita? Nggak usah, nggak usah. Waalaikumsalam. Ini apa lagi? Ayah. Bapaknya. Kenalin ini ayahku, ini ibuku dan ini adik aku. Aku dengar dari kejauhan kamu tadi bentak-bentak mereka. Nggak pernah. Aku ya. Iya. Tadi dia mengusir aku. Tukan, dia mengusir adikmu. Ibu, aku sangat menghormati sekali orang tua. Ibu. Hei, kamu tadi kamu jangan berbohong. Kamu boleh menghina mengusir dia. Boleh menghina mengusir aku. Tapi buat dia. Jangan sekali-sekali. Ini anak semata kaki saya. Ini anak kesayangan saya. Dia mau saya jadi pemain bola. Dap, maafkin saya. Maafin. Maafin dan maafkan. Nggak bisa sih punya pasangan yang kayak kamu gini nggak menghargai orang-orang sekitar aku. Kamu tidak tahu kan? Kita itu sengaja karena kamu berniat menikahi anak kami, kami pura-pura menyamar tadi. Kamu tidak tahu sesungguhnya aku... Sama aja. Kok sama ya? Karena si pria berwajah yellow tersebut sangat durhaka. Dia durhaka kepada orang tua, dia dikutuk jadi batu. Durhaka kepada orang tuanya. Luar biasa sekali. Saya punya satu cerita lagi, tapi saya minta ada challenge-nya. Okay. Challenge-nya yaitu menggunakan huruf. Jadi, setiap memulai adegan akan diawali dengan huruf yang sudah ditentukan. Oke, ceritanya kita ubah. Desta sebagai bos preman, Marcel sebagai preman, Enzi dan Vincent sepasang kekasih, Rino sebagai istri dari preman tersebut, ya. Iya, okay. Iya, Pak. Coba kita akan tentukan hurufnya. M. Ya. Semuanya harus diawali dengan huruf M, awalan katanya saja. Nggak harus semuanya per huruf per kata itu M. Oke, di suatu taman terdapat dua preman yang sedang menyusun strategi pemalakan. Bos preman memberi wejangan dan tips kepada anak buahnya dalam memalak. Silakan, M, action. Bukannya saya orang iya juga. Saya bos. Bos saya, bos. Gak boleh. M dulu ya. Melihat wajahmu, kita semua takut sama bos. Mau apa sih kamu sebetulnya? Mau apa? Tanglah seorang wanita cantik yang berada di taman tersebut menunggu kekasihnya. Dan kedua preman tersebut berusaha untuk mengerjai wanita cantik tersebut. Mintain duit tuh. Mana bos? Meng, Mbak. Mbak. Saya minta duit dong, buat bayar token listrik. Memang, kamu siapa minta duit sama saya? Master of Copet. Mudar aku. Aduh, gimana ini? Kalau pacarku datang, aduh aku butuh bantuan pacar aku.
ini siapa? Memperkenalkan. Memperkenalkan. Pacarnya dia. Ibu ngapain ikutan joget juga? Lagunya masih yang itu juga. Continuity. Mbak Yu, apa yang mereka lakukan kepadamu? Mungkin mereka mau berusaha untuk memalak aku. Mereka nggak tahu. Mas siapa? Mulut kalian tuh harus dijaga. Minta ampun, Pak. Mentang-mentang preman di sini seenaknya. Menyesal kita. Maaf, Pak. Bos preman pun merasa ketakutan ketika istrinya datang. Mau apa saya kesini? Mama jangan marah-marah lagi, Mama. Udah, Mama. Bukannya gitu. Mengaku preman, datang istrinya dia takut. Siapa kamu? Rusuh banget sih, Bu. Ini rusuh nih, Bu. Ngacak banget. Dia niksap. Akhirnya istri preman tersebut marah dan mengutuk preman tersebut jadi batu. Batunya mana? Tadi di bawah apa, Pak? Apa? Jadi batu. Lihat sini dong, lo lihat sini. Yang utuh kan di sini. Bawa kuku tuh kau jadi batu. Tidak! Tadi. Oke, demikianlah Tonight Sketsa pada malam hari ini. Terima kasih Lorina Nose sudah hadir. Udah ya, selesai ya? Iya, oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi Rina Nose. Terima kasih buat My Own Music ya. Terima kasih Tonight Lovers semuanya ya. Kita berjumpa lagi. Selamat malam. Selamat istirahat. Sampai besok.